Om, katanya mau ngajakin aku makan banyak. Ini aku itu mau ngajak tempat. Oh, mau ngajak tempat lo dimakan. Tapi ini panas banget. Aduh. Iya, kan panas-panas dahulu, lalu... Apa-apa? Langsung kemudian. Iya, bener-bener. Ya, tapi masih jauh gak sih, Om? Aku udah lapar, pengen makan banyak. Mau banyak kan? Om janji kasih makan banyak tapi harus habis. Oh, jelas dong. Habis enggak? Ini kan foto kita, Om. Oh iya. Enggak boleh kasih sisa. Nah, ini dia. Oh, ini, Om. Ini dia. Wah, namanya Lapak Deret Kuliner. Iya dong. Banget dong, karena namanya aja udah Lapak Deret, berarti banyak gitu ya, Om? Pastilah. Wah, keren banget. Jadi ini ya, Om, tempatnya. Wih, rame banget, Om, tempatnya. Dan di sini kayaknya banyak-banyak stand-stand gitu, Om. Banyak lapak-lapaknya gitu. Seru kan, sini kan? Banyak banget pilihan. Loli bisa pilih apa aja sini. Dan aku udah gak sabar pengen milih menu-menunya. Karena Om hari ini habis gajian. Jadi Om akan membayar ya? Jadi Loli yang bayar hari ini. Ya. Enggak, Om bayarin, karena Om mau gajian. Kalau gitu, Om... Aku terpana dengan menu-menunya. Kalau gitu kita cari kursi, Ma. Oke, kita langsung catat pada dua aja. Di sini. Biar kita pesan. Di sini aja, Om. Sini aja bagus. Kenapa kita pilih yang panjang? Karena bakalan makan banyak. Bakal makan banyak. Tuh, udah gak sabar, pengen pesan. Makanan-makanannya. Nah, gimana? Tempatnya menurut Loli gimana? Asik banget. Dan di sini adem. Kayak pakai AC cuma nggak ada. Dan di sini juga ramai banget ya, Om. Pasti enak-enak. Ya, misi, Mas. Kita mau pesen, Mas. Di sini banyak banget stand-nya kan, Mas? Banyak banget lapak-lapaknya. Jadi kita mau pesen semua yang spesial-spesial dari setiap stand-nya. Iya. Oh, boleh. Ya, pesen dulu ya. Oh, oke. Sebentar. Iya, makasih ya, Mas. Lucu loh ya, lucu ya. Manis tuh. Kan tadi Om yang mau bayarin. Ya, tapi habis nggak? Oh, habis. Yang ada sisa ya? Kan ada Om yang bantuin. Gitu ya? Iya. Kayaknya tadi Mas Yen agak gimana gitu. Apa? Nggak ada, kan panggil ulang-ulang juga aja. Kirain mau berkata-kata dulu. Nggak. Udah mempersiapkan diri. Duh. Di sini banyak banget. Dan tapi Loli rencana hari ini mau makan yang kayak mana sih sekarang? Mau pesan beragam, apapun. Oh, mau yang pedas. Sekarang mau yang kayak campuran gitu ya? Iya, mau yang manis, mau yang ada kuah-kuahnya. Tapi Loli jangan kaget ya, Loli sama menu-menunya nanti. Banyak soalnya. Serius? Oh, pernah kesini ngomong kayak gitu. Taunya yang datang banyak banget. Banyak. Itu kayak kalau misalnya Loli bawa satu, Loli kan anak kampus nih. Bawa satu kelas. Loli aja satu kampus Putra Batam. Drink swalalala. Drink swalalala. Pasti bisa. Bisa makannya. Serius? Banyak. Wow. Di sini juga kayaknya muatannya banyak juga ya, Om. Yoi. Lihat deh di belakang itu ada kayak apa gear-gear gitu ya? Iya, itu kayak gear-gear gitu kan mereka susun rapi. Oh, jadi terus ada pola-polanya gitu iya, kayak seni-seni gitu ya. Gitu. Om. Padahal cuma gear-gear enggak kepake gitu. Iya, benar. Tempatnya kreatif gitu loh. Terus ini juga dia kayak apa namanya itu? Kayak suasana dapur gitu ya, Om ya. Jadi mereka karena seninya jadi berasa suasana di dapur tapi adem gitu. Mau yang mana dulu ya ini? Dulu Om pernah minta kayak gitu, Om yang terbaik di sini. Semuanya datang. Iya, semuanya dan beda-beda gitu, Om. Aduh, rasanya nikmat. Nah, ini satu lagi loh. Oh, ini satu lagi. Ini menu terakhir kita, namanya Soto Medan. Oh, Soto Medan. Kalau dicobain ya. Oh. Terima kasih, Mas. Iya. Makasih, Mas. Selamat menikmati ya. Iya. Aromanya Medan jangan banget. Jangan kasih waktu lebih. Nah, Om, jadi ini di, ya
adalah soto Medan. Soto Medan itu di dalamnya ada daging sapi, ada daging ayam, disuir-suir, ada mie bihunnya juga sama pakai toge. Togenya itu toge segar. Terus ada asamnya juga. Jadi kita cobain aja. Coba. Every night seeing all the same. Tapi itu kayaknya ada cabenya deh. Rasanya itu gurih-gurih dari santannya, terus ada tekstur dari dagingnya juga lembut banget. Jadi pas dimakan itu memanjakan mulut. Karena togenya masih fresh, jadi pas masuk di mulut, pas kita gigit itu krenyes gitu. Krenyes. Dan karena dia ada tambahan perasan jeruk nipisnya itu, aduh. Perasaan gitu ya. Kalau lapar tuh ya. Dia jadi ada asam-asamnya, jadi seger banget sotonya. Sip. Oke, next. Masih soto ya. Masih soto. Ini dia. Ini tadi apa namanya? Soto Betawi. Betawi. Ya, melu. Ketika itu makan soto Betawi. Udah pernah makan soto Betawi belum? Cepet dong. Nah, soto Betawi ini juga pakai santan, tapi dia untuk warnanya dia agak gelap gitu om, dengan soto Medan tadi. Kalau soto Medan dia agak kuning kan, kalau yang ini dia agak kecoklatan. Oke, kita cobain. Terus di dalamnya juga ada daging-dagingan. Cus, kita cobain. Siap. Bukan daging. Nah, mata tipu ya. Itu apa jadinya? Ini kayak paru gitu, paru-paru. Oh, ya, Kalau untuk rasa kuahnya dia lebih manis daripada soto Medan sebelumnya. Oke, okay, next. Soto, ini enggak, ini jangan pakai es. Ini coto. Ini dia. Coto. Ini namanya coto apa? Coto. Coto. Makassar. Ah, coto Makassar. Coto Makassar. Ada daun-daunnya. Ada bungkusannya. Oh, iya. Wah, apa ya dalamnya? Wah, apa ya? Jangan-jangan mobil. Mobil mainan. Ini gimana sih bungkusannya? Wah. Dia ada dua. Apa ya? Jadi, dalamnya ini adalah jeng-jeng-jeng-jeng. Benar. Lontong. Wah. Ayo cobain. Wah, apa ya? Nah, di dalam coto lo? Coto Makassar. Makassar. Coto Makassar ini ada daging sapi sama ada paru-paru tadi. Kita cobain bareng lontongnya. Lontongnya lembut banget. Jadi pas masuk mulut langsung lumer. Terus kalau untuk rasa kuahnya dia ke asin-asin gurih gitu. Oh, ini termasuk soto-sotoan atau enggak ya? Coto. Oh, coto. Seru nanti ya contohnya ya. Nanti ya, kakak singkirin dulu ya. Coto Makassar yang seru ya? Seru dong. Coto. Nah ini, katanya Loli suka ceker loh. Ya, that's orang right. Tadi bilang, mah, pesan ceker ya. Buat apa? Itu buat yang adik kecil di depan sana. Kirain mau bilang yang gendut sana. Itu untuk kakak kecil yang gendut sana. Ini dia namanya ceker genit. Iya, genit. Kenapa dibilang genit? Karena dia ceker. Ah, garing lu. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi di ceker genit ini ada ceker. Dan juga ada ceker ayam gitu. Berantem kita bersama. Terus dia atasnya kayak dikasih saus-saus gitu dia, sambel-sambel gitu. Dia ada tomat, cabai, terus dia ditaburin sama bawang goreng. Dan dia pakai. Oke, kita cobain. Pedas. Pedas. Tapi seru pedasnya ya. Seru banget om. Kalau ini kan suka yang pedas-pedas kan? Ya, betul. Dan
sambalnya itu meresap banget sampai kita, padahal ceker itu kulit kan, seharusnya dia kayak susah gitu meresapnya, tapi susah mantap. Gitu ya? Uh-uh. Sip, lanjut. Lanjut. Sekarang kita cobain. Tuh kan bingung kan cobain ya, sekarang banyak pilih loh. Ini aja deh, ini tadi namanya gudeg. Nasi gudeg. Komplit. Ah, komplit. Ya elah lu. Lupa gua. Komplit. Nah ini dia. Kenapa dibilang komplit? Karena di sini memang benar-benar komplit banget. Komplit. Jadi di gudeg campur ini ada tahu, tempe, ayam, terus ada telur juga. Ih, telurnya kecil lucu. Terus ada kikil, ayam suwir, sama ada nih, momen dulu. Oh. Kasih minum. Ah, oke. Okay. Dan ini dia ada, ini ya khas dari gudegnya. Ini ada nangka sama daging dicincang hancur gitu. Rasa gudegnya sendiri tuh manis. Manisnya manis-manis kecap gitu. Sama ada asin-asinnya. Kita pindah ke ayamnya, ayam suwir. Pakai nasi deh. Nih, ayam suwirnya. Kalau untuk ayamnya lebih ke asin gitu om. Asin-asin gurih dari santannya. Jadi ternyata itu dari santan? Iya, dia pakai santan gitu ayamnya. Sip, langsung kita cobain kikilnya. Ini ada kikil yang udah dipotong-potong persegi. Kalau untuk kikilnya sendiri, dia ada rasa pedesnya karena memang dia kikilnya pakai sambal gitu, pakai cabe. Dan itu sama sekali nggak keras dan nggak kenyal. Jadi pas digigit, udah hancur gitu. Udah hancur. Minum dulu ya, dari tadi ngunyah-ngunyah dulu. Karena masih banyak nih. Tarik nafas dulu. Nikmat. Yuk, next. Sip. Wah, ini ada tahu. Ada tahu gejrot. Jadi di tahu gejrot ini ada tahu. Iya. Terus ada tahu. Terus ada lontong. Ada toge. Ada toge sayur-sayurannya. Dan pakai kerupuk. Iya. Dan yang paling penting adalah bumbunya. Cobain. Sip. It's only just begun. I know you will agree. Thanks to me. Dia buahnya itu kayak bumbu rujak gitu kak om, jadi ada pedes-pedesnya, ada manisnya juga, terus kacangnya masih agak kasar kan, enak banget pas dimakan. Lanjutnya. Ini apa namanya, ayo. Ayo apa? Ayo. Oh, tahu tek-tek. Yoi. Jadi di tahu tek-tek ini, dia ada tahunya juga, cuman dia ini om, ada yang beda nih, dia pakai telur dadar gitu. Oh, iya, telur dadar dipotong-potong gitu. Pakai lontong juga, terus ada bumbu kacangnya. Eh, ada kentangnya juga deh. Kentang? Iya, lucu ya. Beragam gitu dimasukin semua. When all is said and done, you still feel the fascination. You can blame it on my love. Ini, kalau ini rasanya jauh lebih manis gitu. Kayaknya ini pakai gula merah deh. Jago ya, nyari-nyari bumbunya ya. Iya, betul. Kalau untuk yang nggak bisa pedas, kayaknya lebih baik milih yang tahu tek-tek. Karena dia nggak terlalu pedas. Kalau yang tadi itu, dia ada pedas-pedasnya. Pedas. Nah, ini om. Ini dia ada pecel Cilacap ulek. Iya, pecel ulek Cilacap. Ini dia lebih ke banyak sayur-sayurannya sih. Ada, aduh apa ya? Apa tuh? Apa tuh? Ada kangkung, ada bayam, ada lontong. Wow. Ada kerupuk. Ada kerupuk, ya itu sudah pasti. Oke. Coba. Aja kita cobain. Ini lebih ke vegetarian nih, yang vegetarian makannya ini nih. Aduh, kayak urat
apa ya, pokoknya ada yang beda gitu, nggak kayak pecel biasa gitu. Rasa apa ya ini? Tapi pedes nggak? Nggak, ini lebih ke asin sama kayak ada urap kalau nggak salah sih. Oh. Apa? Kayak ada gado-gadonya gitu, bumbu gado-gadonya. Mantap, mantap lah. Dok, yang terakhir ini menu andalan juga sih, Lon. Yap, ini dia ikan bakar. Everyone know ini ikan bakar. Cuma iyalah. Hai. Ciri khas dari ikan bakar itu pasti ada di sambelnya. Yoi. Sambelnya dia kayak ada apa ya? Tomat hijau ya? Iya, tomat hijau. Bawang. Bawang, cabe dan jeruk nipis. Ini dia. Ini ikan apa sih? Ikan bawal ya? Enggak, tapis. Ikan lebam. Ikan libam. Ikan libam. Libam itu kan yang kalau habis bertumbuk-tumbuk itu, aduh pipiku libam. Umar. Oh lebam, aku tahu. Lihat. Ah, Oma. Tolong rumpuk yuk. Apa? Rumpuknya. Rumpuk. Garing soalnya. Lihat. Kirain bener. Oke, kita coba nih. Ikan libam bakar. Pakai. Ini apa ya sambalnya bilangnya? Sambal ikan bakar. Udah? Aduh, penasaran nih sama isinya. Dia kayak ada bawang putihnya gitu. Tahu asin gurih-gurih dari bawang putih kan? Tahu. Nah, dia rasanya lebih kayak gitu, Om. Dan nggak pedes. Pedes ya? Cocok banget nih dipaduin sama ikan bakar libam ini. Nah, seru-seru kan lo makanannya lo? Seru banget. Kenyang nggak? Oh, kenyang, masih ada, belum habis masih, dia. Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi? Masih ada lagi. Masih ada lagi? Kirain ini udah semua. Ini baru depannya doang. Ya? Ini baru depannya doang. Wow. Perjalanan masih panjang, nah. Nggak bisa, kasih bisa nih. Oke deh, Om. Tapi setelah yang satu ini ya, Om ya. Karena aku masih mau fokus ngabisin yang ini semua. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di Om Camp.